pagi. Baik, luar biasa. Kita tepuk kontak center. 1, 2, 3. Ta 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 ta. Wow, terima kasih. Kita lanjutkan. Dan kali ini kita soal hitung-hitungan ya. Baik ya. Nah, teman-teman, saya akan bagikan Google Sheet ya, Google Sheet di WhatsApp group ya. Nanti WhatsApp grupnya teman-teman bisa buka Google Sheet-nya. Kita sama-sama kerjakan ya. Kita kerjakan sama-sama ya. Yuk. Saya sambil duduk kayaknya. Saya share dulu Google Sheet-nya, tapi statusnya saya tidak viewer aja dulu ya, teman-teman ya. Soalnya kalau enggak, nanti kacau balau di seluruh, ya ada yang entry ya. Oke, saya kasihkan dulu untuk viewer aja ya, saya share viewer ya. Saya share ke peserta leader, kemudian ini ya. Nah, sudah saya share di Google Sheet ya, teman-teman. Ya, nanti silakan bergabung. Saya coba mirroringnya. Nah, oh, belum tampil? Ya. Sudah tampilkah, Mas Ucup? Sudah ya. Ah, ini dia. Tes. Nanti untuk soal mengenai kinerja, kita mulai dulu untuk leader, QA, dan trainer ya. Soal kinerja itu biasanya munculnya seperti ini ya. Saya hapus dulu ya. Soal kinerjanya itu, sebentar, saya duplicate saja. Biar... ya, saya hapus dulu ya supaya tidak hilang. Ya, jadi ini tidak ada, data ini tidak ada ya. Jadi nanti kalau dapat soal cuma dapat begini ya. Ini dapatnya seperti ini. Tidak kelihatan di situ. Hah? Kabel TV-nya putus. Ini. Mungkin dia nggak desain ya. Sebentar, ini. Kayaknya dia nggak bisa ini. Nggak apa-apa, saya pakai itu. Dia nggak bisa ini. Nggak bisa kelihatan. Di kelihatan kan? Oh, nanti ininya nggak dapat ya. Saya harus taruh sini. Bisa? Oke.
nggak bisa. Oke, teman-teman ya sudah tampil ya. Jadi nanti teman-teman kalau ujian itu dapatnya datanya seperti ini ya. Jadi dapat data seperti ini ya. Ada nama agent di sini. Di sini ada bobot ya. Ada target. Berarti ini target KPI-nya. Ini KPI-nya. Ini targetnya, ini bobotnya. Bobot ini 100% ya. Jadi bobotnya ini 100%. Jadi cara menghitungnya, kalau misalnya teman-teman ingin menghitung KPI-nya, ya. Ini saya pindahkan aja ke Google Sheet ya. Bentar. Jadi saya pindahkan ke Google Sheet ini. Kayak ini. Ya. Oke. Sudah ada ya. Kebetulan mungkin sebentar. Sudah terlihat dengan jelas kah? Atau kurang besar? Tapi kalau terlalu besar di sini nggak muat. Sini aja ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, ini tapi perhatikan ya teman-teman kalau menggunakan Google Sheet itu yang pertama yang harus perhatikan ini file di sini ada setting ya. Setting ini pastikan di sini Indonesia ya. Di sini Indonesia. Karena kalau Anda settingannya bukan Indonesia, itu bisa salah kopinya ya. Jadi pakai versi Indonesia. Jadi ini saya jumlahkan dulu. Ini kalau saya sum ke atas, ini jumlahnya 100% ya. Jadi kalau dia tidak 100% berarti soalnya salah gitu ya. Ini soalnya salah. Ya, jadi pastikan itu jumlahnya 100% ya. Ini pasti bobotnya 100% ya. Jadi ini yang pertama yang harus perhatikan bobotnya. Kemudian untuk menghitung KPI dari agent itu, KPI dari agent, jadi mungkin di sini kita tuliskan KPI. Ya, saya kasih juga warna kuning gitu ya. Nah, sebelum kita menghitung KPI supaya mudah ya, biasanya kita menggunakan, kebanyakan kan kita menggunakan sum product aja ya. Tapi supaya ini gampang, maka kita bikin dulu di sini tabel bobot bagi target. Ini sebetulnya BT itu bobot bagi target ya. Ini bobot bagi target ya. Jadi teman-teman bikin dulu supaya ini, supaya tidak insert, saya pasangnya di belakang ya. Nah, ini berarti bobot dibagi targetnya ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kan sudah ada angkanya. Ya, jadi kalau teman-teman mau bikinnya dia persentase, persentase aja di sini. Ya. Oke. Nah, ini hilangkan aja. Jadi kita punya bobot bagi target di sini ya. Oke. Sampai sini clear ya, teman-teman. Ya, ini bobot bagi target ya. Nah, kalau sudah bobot bagi target berarti kita sudah bisa menghitung KPI-nya. Ya, KPI kick-in, yaitu kita menggunakan rumus sum product aja. Sum product sorot bobot bagi targetnya. Ya. Tapi jangan lupa dolarkan. Dolarkan itu F4. Ya. Kemudian sorot yang ini ya, balas kurung. Jadi itu sebetulnya mengalihkan antara
ya pencapaiannya Kikin dengan target ya bagi bobotnya. Jadi kita udah dapatkan di sini dan kita tinggal persentasekan dan kita bisa copy ke kanan. Karena sudah didolarkan, maka kita mudah untuk mengcopy ke kanan. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini kan sebetulnya tidak lebih dari 2 menit untuk menyelesaikan ini. Jadi teman-teman sudah dapat angkanya di sini ya. Ya. Sudah dapat itu KPI-nya. Nah, biasanya yang ditanyakan juga di dalam soal yaitu pengembangan. Nah, kalau pengembangan itu berarti kita harus ambil dulu ini ya. Kita ini enggak perlu ya. Jadi kita duplikat yang di atas sebetulnya ya. Nah, pengembangannya apa? Itu adalah memperhatikan pencapaian berbanding targetnya. Jadi dibandingkan pencapaian ini bagi target. Jadi ini sama dengan pencapaian dibagi target. Tapi jangan lupa didolarkan. Didolarkan itu F4 ya. F4. Tapi hanya kolomnya, jangan row-nya. Jadi dolar B2 ya. Ini. Kenapa? Karena kita mau copy ini ke kiri dan ke kanan. Ya, dan ke bawah gitu ya. Seperti ini. Jadi Anda sudah dapat angkanya seperti ini sehingga kita sudah bisa memastikan mana perbaikan yang harus dilakukan, yaitu yang angkanya paling kecil. Seperti ini. Saya kasih tanda ya. Ini untuk Kikin. Kalau untuk Memet artinya apa? Occupancy rate. Kalau Hana artinya apa? Ya, adherent. Kalau ini Lisman artinya juga adherent. Kalau Intan 91 ya. Kalau Puput 92 ya. Nah, itu perbaikannya yang harus dilakukan. Clear teman-teman sampai sini? Ada yang ditanyakan? Nah, dengan mendapatkan ini teman-teman sudah bisa mengerjakan soalnya. Ya, hanya itu. Ya, hanya itu ya yang harus diperhatikan dalam mengerjakan soal KPI. Ya. Jadi tidak ada yang kita berikan target misalnya maksimum 100%. Tidak. Itu kita tidak gunakan. Jadi hanya ini yang perlu diperhatikan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya tulis KPI agent. Nah, khusus untuk manager, supervisor, DC dan IT itu kita menggunakan metode KPI contact center. KPI contact center, ya. Oke. Saya berikan gambarannya KPI contact center itu seperti apa. Ya, jadi ini tadi khusus untuk team leader, QA dan trainer. Ini khusus untuk supervisor, manager, DC dan IT, ya. Nah, kita gunakan seperti apa modelnya? Saya berikan contohnya ya. Oke. KPI contact center itu seperti ini, ya. Saya copy ya ke sini. Ya, teman-teman dapat angkanya, ya. Tapi kalau di dalam soal itu biasanya ya, ini KPI-nya tidak ada, ya. Biasanya ya. Jadi nanti di sini akan ada, ini enggak ada ya. Jadi yang akan ada adalah di sini Juni, Juli ya. Jadi data-datanya mungkin ada berbeda gitu ya. Begini kira-kira datanya ya, 3 bulan. Biasanya datanya seperti ini ya. Tapi ini saya copy dari Mei ya. Ya, anggaplah Mei seperti itu ya. Ya. Oke, jadi datanya seperti ini. Nah, yang harus teman-teman perhatikan adalah bobot ini lagi. Bobot ini angkanya harus 100%. Ya, ini saya sum ke atas. Ini harus bobotnya. Nah, dalam menghitung KPI, Anda tidak perlu memperhatikan yang bobotnya tidak ada. Jadi seperti ini tidak ada bobotnya. Berarti ini sebetulnya tidak dihitung sebagai KPI. Yang dihitung adalah hanya yang putih ini. Ya, jadi tidak perlu dihitung nanti. Ya. Oke. Jadi kalau Anda mau menghitung KPI daripada bulan Mei,
maka kita masukkan di sini ya, misalnya ya, saya copy dulu ini ya, sini ya supaya ada. Jadi KPI Mei ya, bulan Mei ya, ya ini Mei ya, KPI bulan Mei ya. Cara menghitungnya, jadi kita menghitungnya hanya yang ada bobotnya ya, sama dengan pencapaian dibagi target dikali, ini dibagi target dikali bobotnya, gitu ya. Jadi ini sudah dapat angkanya, ini tinggal dijumlahkan juga, sum ke atas. Oke, jadi nilainya seperti ini, 141 ya. Tapi ini ya, saya berikan catatan ya, tapi ini catatannya, oke, tuh ini belum benar. Kenapa? Karena ada target yang makin kecil makin bagus, yaitu apa? Cost per call ya, ini cost per call ini adalah makin kecil makin bagus ya. Ada lagi apa? Abandon rate ya. Ada lagi apa? Turnover, tapi kebetulan tidak ada di sini ya angkanya ya, turnover. Jadi tiga angka itu biasanya makin kecil makin bagus ya, abandon, turnover, dan cost per call ya, tiga hal tersebut gitu ya. Nah, jadi karena abandon rate tidak masuk dalam hitungan karena tidak ada bobotnya, maka saya tidak perlu hitung. Yang perlu saya hitung adalah cost per call. Cara menghitungnya gimana? Nah, cost per call itu makin kecil makin bagus. Jadi kita balik ininya, berarti ini adalah 1 dikurangi pencapaian, sorry, double kurungnya, pencapaian dikurangi targetnya, C10 dibagi targetnya, tutup kurung kali bobot ya, jadi dapat ini. Jadi angka yang diperoleh adalah 96.27 ya, karena ini khusus. Clear sampai sini? Baik, alhamdulillah clear semua. Ya. Oke, clear ya. Ini khusus supervisor, manager, DC dan IT, ya. Ya, biasanya tabel-tabel ini ada aspek-aspek yang lain ditanyakan. Misalnya kadang-kadang dari tabel ini yang ditanyakan adalah berapakah incoming call-nya? Ya, misalnya ditanyakan berapa incoming call-nya. Jadi kalau ditanya incoming call seperti ini. Maaf, ini saya rubah dulu jadi 18 ya. Jadi kalau ditanyakan berapa incoming call-nya bulan Mei? Ya, pastinya kita sudah tahu ya bahwa incoming call itu berasal dari answer call dibagi persen answer call. Jadi incoming call-nya sekian. Ya, incoming call-nya sekian, gitu ya. Ya, jadi Anda tinggal ya. Jadi incoming call-nya itu dia. Oke? Okay? Incoming call-nya. Ya. Nah, harus dipastikan juga bahwa ya, ini ya. Kalau abandon ditambah dengan persen answer call tidak 100 jumlahnya, berarti ada drop call. Berarti drop call-nya berapa? 1 dikurangi ini 0,52%. Ya. Gitu ya, 0,52% itu drop call-nya. Gitu ya, karena jumlahnya tidak 100. Tapi kalau jumlahnya ini 100, berarti tidak ada drop call, gitu ya. Oke. Dan kalau jumlahnya lebih dari 100, berarti salah hitung. Gitu ya, salah hitung. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ya. Jadi cara menghitungnya ini ya. Ya.
Ya, silakan. Ini mic-nya. Ya. Pak Andi, kalau misalnya pencapaiannya lebih besar daripada target, ini yang dihitung apakah adalah langsung persentase targetnya, atau seperti tadi Pak langsung dibagi target langsung dikali persentase? Enggak ada, Pak. Enggak ada, karena ini apa namanya, bisa melebihi target. Seperti service level kita kan umumnya lebih dari target. Oke, jadi dihitung angka murninya ya, Pak? Ya, angka murni saja. Enggak ada pembatasan. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya berapa agent keluar? Oh, tapi harus ada turnover-nya ya. Berapa jumlah agent yang keluar ya. Nah, kalau misalnya ya, ini saya berikan asumsi ya, ini bulan Juni, anggaplah ini ya, di bulan Juni ini sorry, turnover ya, saya tulis turnover dulu ya, sini ya, nggak ada jumlah agentnya pula gitu ya, saya tambahin jumlah agent ya. Oke, jumlah agent ini anggap ya, ya misalnya bulan Juni ini turnovernya 3,5% gitu ya. Jumlah agent di bulan Mei itu misalnya Anda ada berapa? Ada 35, di sini bulan Juni ada 38 agent misalnya ya. Jadi berapa agent yang keluar di bulan Juni ya. Jadi cukup sama dengan ya, buka kurung dulu ya. Tambahkan awal bulan ditambah akhir bulan dibagi 2 dikali turnover. Berarti jumlah agent yang keluar itu adalah, nah ini salah angkanya ya, mungkin harusnya 5,3 kali ya. Nah, itu ya, 5,3. Ya. Jadi di sini dibulatkan menjadi 2. Ya, jadi dibulatkan menjadi 2. Jadi jumlah agent yang keluar adalah 2 orang. Gitu ya. Nah, kalau misalnya bulan Juni ya, kita mau di sini 8,52%. Terus di sini jumlah agennya, jumlah agennya ada 39. Berapa agen yang keluar? Copy aja ke sampingnya. 3 orang yang keluar. Ini benar 3, enggak harus dibulatin ya. Oh, ini harusnya 4 ya. Mungkin ini angkanya salah ya. Mungkin kita ambilnya 7 aja. Nah, gitu ya. 7,6 ya. Belum. Sini 9. Oh, lebih. Ya. Enggak boleh lebih dari itu ya. Oke. Ini kadang-kadang kayak gini aja deh. Ah, pas 3. Nah, gitu ya. Jadi 3 orang yang keluar. Gitu ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan berapa yang keluar, kita bisa hitung ya. Baik. Itu beberapa perhitungan di KPI Contact Center. Saya lanjut sekarang untuk perhitungan quality assurance. Ya, quality assurance. KPI agent dan quality assurance itu adalah soal untuk team leader, QA dan trainer, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk perhitungan quality assurance biasanya dia menggunakan metode mana tadi? Maaf. Ini ya. Oh, bukan. Ini ya. Saya copy ya. Quality assurance gini modelnya ya. Nah, ini juga saya bikin 18, terus ininya seperti ini ya. Nah, ini tidak ada di soal,
Tidak ada. Yang ada di soal cuma yang di atas saja. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini tidak ada yang di bawah ini. Ya, ini tidak ada ya. Nah, di soal. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya ya? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan sebetulnya tidak selamanya soal QA itu harus dihitung. Bisa langsung dikerjakan saja. Contohnya pertanyaannya, untuk agen D5 itu perbaikan apa yang harus dilakukan? Lihat yang angkanya paling kecil, yaitu yang angkanya ini 1 ya. Berarti yang harus diperbaiki adalah ini. Ya, D5. Tapi kalau misalnya angkanya ada 2 yang 1 misalnya ya. Ini 1 juga angkanya. Berarti jangan dua-duanya diperbaiki, tapi pilih bobotnya paling tinggi. Ini dua-dua ini bagus, ini jelek, tapi yang lebih jelek adalah yang bobotnya paling tinggi, yang ini. Jadi pilih yang di atas. Oke? Gitu ya cara mengerjakannya ya. Clear teman-teman? Oke. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Nah, bagaimana cara menghitung nilainya D5, Sinta dan Renata? Ya. Oh, sorry. Kalau Renata ini tidak ada angka satunya. Berarti pilih yang angka 2. Nah, angka 2-nya itu ada 2 di sini, 3 ya sama ini. Tapi yang paling besar bobotnya adalah akurasi. Tetap berarti yang harus diperbaiki adalah ini. Gitu ya. Nah, subtotal. Dari subtotal ini adalah gimana cara hitungnya? Berarti kita menggunakan sum product lagi ya. Sum product, sorot bobotnya, tapi jangan lupa didolarkan, terus sorot D5-nya. Tutup kurung, jangan lupa dibagi dengan 3. Kenapa angka 3? Karena nilai tertingginya adalah 3. Dalam konsep QA yang kita selalu gunakan adalah skalanya adalah NA 0 1 2 3. NA kalau tidak bisa dinilai, 0 kalau salah, 1 kurang, 2 cukup, 3 baik. Jadi skalanya kayak gitu. Ya. Jadi tidak ada yang sangat baik, tidak ada yang sangat buruk. Jadi hanya 5 skalanya, NA 0 1 2 3. 0 salah, 1 kurang, 2 cukup dan 3 baik. Jadi kita pakai skalanya 3. Nah, angkanya seperti ini. Kita copy ke kanan. Ya. Nah, di sini ada namanya koreksi NA. Ini adalah koreksi nilai. Kenapa kita butuh koreksi nilai NA? Karena yang ada NA-nya seperti ini Renata, yang ada NA-nya ini ya. Nilai Renata itu karena ada NA tidak mungkin dapat 100. Tidak mungkin dapat 100 karena ada NA. Maka nilai NA-nya ini merupakan koreksi. Jadi maksimum nilainya Renata itu karena di sini 5%, berarti maksimumnya ini adalah 95. Coba ya, saya buktikan ya. Kalau ini saya ganti 3, ini saya ganti 3, ini saya ganti 95. Semuanya 3 nilainya. Tidak mungkin dia dapat 100. Nah, supaya dia bisa dapat 100, ya, saya koreksi di sini 5%. Karena DNA-nya 5%, berarti di sini nilainya 5%. Nah, baru saya tuliskan nilainya dibagi 1 dikurangi NA. Nah, sekarang 82. Kalau saya isi di sini 3, ini 3, ini 3, 100 dapatnya. Karena saya sudah koreksi 5%. Gitu ya. Nah, itu namanya kenapa ada koreksi NA. Clear? Kalau NA-nya ada 2, Pak, kalau NA-nya ada 2 begini, ini NA juga. Berarti di sini menjadi 10%. Karena dijumlahkan ini 5%, ini 5%. Gitu ya?
Clear? Ayo. Oke, baik. Wow, luar biasa teman-teman, luar biasa cepat menyimaknya. Ya, gitu ya. Ya. Hah? Kan luar biasa semua ya, cara menyimaknya cepat gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba kasih ujian, dapat 100 enggak? Oke. Selanjutnya, QE sudah ya, tidak ada pembahasan yang lain. Berarti untuk hitungan dan teorinya untuk tim leader, QE dan trainer sudah selesai semua. Sekarang kita lanjutkan untuk sebentar. Ini QE sudah ya, teknologi sudah. Nah, service level ya. Nah, ini buat pengetahuan aja buat tim leader, trainer dan QE ya. Tapi ini masuk soalnya buat desk control, IT dan supervisor manager ya. Jadi begini modelnya ya. Di soalnya ini tidak ada, ini juga tidak ada ya. Ini tidak ada. Jadi soalnya hanya muncul seperti ini ya. Munculnya seperti ini soalnya ya. Oke. Jadi munculnya seperti ini soalnya. Ya, apa yang harus dilakukan kalau muncul soalnya seperti ini ya? Saya sini tulis 18 dulu ya. Ya, yang pertama kita pasang totalnya dulu ya, totalnya ya. Pastinya kita yang AAT dan ASA itu ya. ASA itu artinya kecepatan. Ini ASA artinya kecepatan ya. Jadi ASA itu seperti film ya, ASA film. Kecepatan. Namanya kecepatan menjawab. Kalau AAT itu ya, ini namanya kesabaran. Ya. Jadi kontak center juga mengenal istilah kesabaran, ya. Singkatannya ASA F. Jangan khawatir teman-teman, tidak ada di dalam soal kita apa singkatan ini gitu ya. Tidak ada. Jadi ASA itu singkatannya average speed of answer. Jadi speed kecepatan, speed of answer. Kalau AAT itu singkatan dari average abandon time. Average abandon time. Ya. Jadi average abandon time, rata-rata abandon, waktu abandon, ya. Oke, jadi namanya abandon itu kan sabar atau enggak ya. Jadi makanya tingkat kesabaran. Ya. Jadi kalau Anda bisa lihat sini ya. Anda lihat, perhatikan di sini, semakin besar nilai AAT-nya, artinya semakin sabar pelanggan Anda. Gitu ya. Jika makin besar AAT-nya, berarti makin sabar ya. Nah, yang ini apa artinya ASA-nya kalau semakin besar? Semakin besar angka ASA-nya berarti Anda semakin lambat. Semakin besar ASA-nya artinya Anda makin lambat. Semakin kecil ASA-nya artinya Anda semakin cepat. Ya. Sekaligus artinya begini, teman-teman. Kalau ASA-nya ini kecil, ya, kalau pelayanan Anda cepat, artinya agen Anda banyak. Agen Anda banyak. Gitu ya. Kalau ASA-nya kecil, agen Anda banyak. Kalau ASA-nya besar, artinya agen Anda sedikit. Jadi, bukan service level yang sebetulnya menunjukkan agen kita banyak atau sedikit. Tapi apa? ASA, kecepatan menjawab. Ya. Oke, okay? Kan suka kita gembar-gembor gitu ya. Service level turun tambah agent. Tidak, belum tentu. Service level turun itu belum tentu karena agentnya kurang. Belum tentu. Tapi kalau ASA-nya besar, pasti agentnya
ya, yang tersedia kurang. Ya. Pasti agennya, kecuali agennya banyak yang nganggur ya, yang leha-leha gitu ya. Nah, itu kecuali ya. Oke. Baik. Ini cara mengerjakannya. Ini namanya answer call, berarti ini adalah jumlah yang dijawab ya. Yang ini answer dalam threshold 20 detik. Ini service level ya, ini kurung service level. Ini abandon, berarti di sini namanya incoming call. Ya, incoming call. Incoming call-nya apa? Karena tidak ada drop call, maka answer ditambah abandon saja. Ya, jadi kita sudah punya angkanya. Oh, maaf. Kita punya angkanya di sini. Nah, tapi ini kan tentunya harusnya angkanya bulat ya. Nah, kayak gini ya. Nah, sudah ada angkanya. Ya, totalnya kita perlu hitung juga. Copy aja ke sini ya. Sudah. Anda sudah punya incoming call-nya. Nah, kemudian kita jawab di sini percent answer. Percent answer. Service level. Dan satu lagi adalah abandon rate. Tiga ya. Kan ini susahnya gitu ya. Answer, service level, dan abandon rate. Jadi ini data yang menunjukkan ya persentase ya. Oke. Ini semuanya persentase ya. Jadi answer-nya dibagi incoming call namanya percent answer call. Tapi karena incoming call-nya ini saya mau copy, saya dolarkan kolomnya ya. Kayak gini. Ya. Sudah dapat angkanya. Saya geser ke kanan, dapat angkanya. Ya. Cepat kan? Ya, untuk mengerjakan itu. Nah, inilah hasilnya. Ya. Dari perhitungan service level, ya. Clear sampai sini? Oke, clear ya, teman-teman. Nah, sekarang biasanya pertanyaannya bukan itu. Bukan ininya, tapi kadang-kadang pertanyaannya adalah berapakah service level yang efektif? Ya. Dan efisien, ya. Oke, berapa service level yang efektif dan efisien? Ya. Sebentar, ini enggak muat tempatnya ya. Saya geser dikit. Bisa enggak ya? Oh, enggak muat. Saya kecilkan. Masih bisa enggak? Oh, masih kelihatan ya. Masih kelihatan ya, teman-teman ya. Dari jauh. Oke. Masih kelihatan? Oke, service level namanya sini. Nah, saya tambahkan di sini service level efektif dan service level efisien. Apa artinya efisien dan efektif di sini ya? Dalam teori dasarnya adalah kalau efisien berarti murah. Efisiensi murah. Nah, supaya murah agennya jangan banyak. Artinya kalau efisien itu agennya sedikit. Kalau mau efektif ya supaya cepat pelayanannya maka harus agennya banyak. Ya, jadi ini ya. Jadi kita menetapkan service level yang sedikit dan service level yang banyak. Ya. Nah, ketentuannya service level yang sedikit itu ya persentasenya N ya biasanya NX-nya NN ya persentasenya harus sekecil-kecilnya. Dan ya detiknya harus sebesar-besarnya. Gitu ya. Jadi itu persyaratannya ya. Supaya agennya sedikit, N-nya ini ya sekecil, sekecil-kecilnya. Ya, X-nya harus sebesar-besarnya. Gitu ya.
T gampangnya di situ. Nah, bagaimana supaya efektif? Maka sama di sini ya, N-nya harus besar, X-nya harus kecil. Gampang ya, besar dan kecil. Nah, tapi namanya pelayanan ada batasnya. Ya, ada batasnya ya. Jadi ini N-nya sekecil-kecilnya itu, ya ini sedikit-sedikitnya N-nya. Ini harus N-nya kecil ya. Ya, ini X-nya besar. Jadi ini sekecil-kecilnya tidak boleh kurang dari 70%. Kenapa 70%? Ya, N-nya tidak boleh kurang dari lebih besar sama dengan 70% ya. Oke. X-nya batasnya. Yang membatasi X-nya ini adalah harus lebih kecil dari AAT. Jadi kalau di sini tulisannya AAT-nya Bandung 28, berarti di sini cincinnya 70% in 25 detik. Kenapa 25? Semua service level itu kelipatannya 5. Detiknya 5. Ininya persentasenya 5. Jadi tidak ada, jarang sekali ya, target service level itu 82 in 20 detik. 82 in 21 detik, jarang. Yang ada adalah 80 in 20. 75 in 15. 90 in 20. Jadi kelipatan 5. Ya. Nah, kalau Jakarta berapa kira-kira? 70 in berapa? In berapa? Di situ angkanya 25. Perhatikan yang ininya ya, yang ini. Perhatikan yang ini AAT. Berarti in 20 karena tidak boleh sama dengan. Di sana kan rumusnya, di sini kan rumusnya lebih kecil dari AAT ya. Lebih kecil dari AAT, tidak boleh lebih besar dari AAT. Oke, clear. Nanti Anda kerjakan di bawahnya. Sekarang kita ya. Apanya? Iya. Bisa 70, bisa 75, bisa ini. Tapi pilihannya yang paling kecil. Ya, standar di negara kita service levelnya adalah 70%. Ya. Boleh enggak 60%? Boleh aja, standarnya aja 70%. Misalnya kita punya kontak center, kita mau set 60%, boleh. Cuma standar nasionalnya 70%. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Tes. Habis kalibat. Teman-teman, oh banyak baterainya saya di sini. Yang di sana kali. Nah, untuk efektif itu N-nya ini, ya. Dari persen answer. Jadi Pak, yang ini nih yang diperhatikan. Jadi yang diperhatikan angka ini. Saya kasih warna biru. Ya. Jadi tidak boleh sama dengan. Harus lebih kecil dari itu. Ya. X-nya ya harus lebih besar dari
ASA. Jadi kalau saya tuliskan untuk Makassar, ini ya, Makassar di sini 85, berarti ini kan 85, ya, berarti di sini 85% boleh dong. Ini di situ 10, berarti di sini harus 15 detik. Kalau Semarang, kira-kira berapa? Berapa? Enggak, jangan 85, karena ada 0,42-nya. Berarti di sini 90 in berapa? 5 detik juga, karena di sini 12. Clear? Oke, okay, baik. Alhamdulillah sudah clear ya. Kita lanjut di sini service level ya. Oke. Sudah? Nah, kita lanjut ya. Khusus untuk supervisor dan manager ya. Ini khusus untuk supervisor manager ya. Dan desk control. Ini khusus untuk supervisor, manager, dan desk control ya. Nah, saya sediakan tool namanya Erlang Tools. Nanti saya kirimkan. Di sini saya sudah cantumkan ya. Ini saya cantumkan Erlang Tools-nya ya. Buat teman-teman supervisor dan manager ya. Jadi saya sediakan Erlang Tools di sini ya. Cara kerjanya. Cara kerjanya ya, ini ya. Cara kerjanya tools ini. Saya hapus dulu di sini biar nanti tidak disalahgunakan. Ya. Cara kerjanya tools ini. Misalnya Anda dikasih di dalam ininya ya, di dalam soalnya ya. Contact center, suatu contact center menerima call sebanyak 300 call per setengah jam. Jadi di sini ganti setengah jam. Ya. Service levelnya 80-20. 20 di sini 80. Ya. Ya, ini dia akan berpindah otomatis ya. Jadi AHT-nya berapa? AHT-nya 2 menit. Ya, ACW-nya 20 detik. Berarti kita tulis. Berarti berapa agent yang dibutuhkan? 28. Angkanya 28. Langsung disorot hijau gitu ya. Kalau misalnya Anda mau service levelnya 95%, berapa agent dibutuhkan? 31. Gitu ya. 31. Oke? Okay? Clear ya? Ini tools-nya. Ini khusus soal desk control. Desk control, manager, dan supervisor. Kalau Anda ganti di sini, service levelnya cuma 70%, ya butuhnya 27 orang. Ini 70%. Dia akan berubah ya, secara otomatis ya. Nah, kalau misalnya per seperempat jam, ini jumlahnya. Kalau misalnya Anda rubah di sini 500 call, ya, ini jumlahnya. Kalau misalnya per 1 jam, ini jumlahnya, ya. Service levelnya naik menjadi 90, boleh. 85 atau 80, boleh. Ya. Oke, cara kerjanya hanya itu saja untuk Erlang. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah ya. Kita lanjut ya. Ini Erlang, nanti teman-teman gunakan. Nah, sekarang ini adalah perhitungan FTE. FTE ini khusus untuk desk control. Cara menghitungnya desk control ya. Teman-teman, buat teman-teman desk control ya. Ada namanya perhitungan FTE ya. Ini menghitung FTE. Nah, ini shift kerja biasanya ada seperti ini ya.
ini shift 1, shift 2, shift 4 masuk libur gitu ya. Ini berapa yang masuk, berapa yang libur gitu ya. Tapi kalau di dalam soal ujian biasanya ini nggak ada shiftnya ya, jadi saya hapus saja ya, nggak pakai shift kerja gitu ya. Jadi modelnya seperti ini aja, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya, berapa yang masuk ya. Misalnya ini yang masuk hari Senin, jadi ini totalnya. Ini totalnya, namanya ini adalah main days ya, sebetulnya ya. Ya, berapa main days ya, orang yang bekerja dalam hari tersebut. Kalau setiap orang cuma bekerja sehari seminggu, Anda akan butuh 221 orang. Anda akan butuh 221 orang. Tapi karena setiap orang bekerja 5 hari dalam seminggu, maka ini dibagi dengan 5. Dapatnya 44,2% ya. Oke, 44,2. Tapi berhubung karena orang itu harus bulat ya, maka ini harus di round up. Jadi 45 orang. Jadi jumlah agent yang ini dibutuhkan adalah bukan 44,2 tetapi 45. Clear? Alhamdulillah. Ini teman-teman semua pinter-pinter, cepat belajarnya. Ya. Ya kan? Cepat belajarnya ya. Oke. Nah, karena di sini 45 ya. Jadi kalau misalnya saya rubah di sini, ini anggaplah ini tidak ada dulu ya. Jadi kalau di sini 100 masuk di sini 102, di sini 100 101, di sini misalnya 90, di sini 85, di sini 35, di sini 20. Berarti yang saya butuhkan adalah 107. Ya. Tapi kalau misalnya di sini hari Senin saya butuh 120 orang. Ya, hari Selasa dan seterusnya seperti ini. Apa yang terjadi kemudian? Ya, hari Seninnya saya butuh 120 orang. Yang di sini dia hitung cuma 111 orang. Salah dong, karena kan masa ya, ini kalau saya kurangi ya. Yang ini saya dolarkan ya, dikurangi dengan ini. Ya, yang libur masa minus gitu ya. Jadi enggak boleh kayak gitu kan? Yang libur masa minus gitu ya. Jadi totalnya harus sama dengan yang ada di sini. Jadi untuk itu biasanya di sini bukan hanya round up, tapi di sini adalah dia menggunakan max gitu ya. Menggunakan max begini, terus koma, gini ya. Nah, jadi dia 120. Gitu ya. Jadi dia menggunakan maksimum. Oke? Nah, jadi jumlah agennya adalah maksimum. Nah, jadi kalau saya rubah di sini misalnya, oke, di sini 112 ya. Misalnya 123 di sini berapa gitu ya. Berarti dia akan menghitung ya, berapa jumlah agen yang dibutuhkan. Oke. Oke, baik. Nah, ada masalahnya karena ada istilahnya shrinkage. Maaf ya teman-teman, ini banyak ternyata istilah di contact center ya. Shrinkage, apalagi itu shrinkage Pak? Oke, shrinkage itu terjadi kalau agennya kurang, ya. Kalau jam kerja kita nambah, itu namanya lembur. Kalau jam kerja kita kurang, namanya shrinkage. Ya. Jadi kalau jam kerja kita itu nambah, lembur. Kalau berkurang, namanya shrinkage. Ya.
Jadi kalau harusnya Anda masuk 5 hari dalam seminggu, tapi Anda cuma masuk 4 hari, berarti namanya shrinkage. Ya. Jadi minggu depan itu ada libur nasional, libur bersama, itu 3 hari. Berarti shrinkage-nya lumayan besar tuh ya, shrinkage ya. Ya, itu ya. Jadi shrinkage itu digunakan oleh kontak center untuk ya menghitung kehilangan agent. Dampaknya apa? Kalau ada yang tidak masuk harus digantikan. Artinya apa? Bayar lembur, ya kan? Jadi kan harusnya shrinkage 3 hari nih minggu depan. Tapi karena Anda masih maksa orang masuk, maka Anda harus bayar apanya? Lembur. Jadi shrinkage itu ada hubungannya dengan lembur, gitu ya. Nah, shrinkage yang paling banyak adalah cuti, libur nasional. Ini shrinkage yang paling banyak, gitu ya. Biasanya ya, cuti, libur nasional. Ada lagi nggak shrinkage yang lain? Ya, shrinkage yang lain itu adalah training. Jadi teman-teman lagi kumpul di sini atau agent lagi kumpul di sini, ya kan kosong tuh, ya ada yang gantikan. Itu juga termasuk shrinkage. Tapi kalau di dalam the best kita cuma menghitung dua, cuti dan libur nasional. Kita hanya menghitung dua saja yang paling lazim digunakan. Cuti sesuai dengan ketentuan pemerintah itu adalah 12 hari kerja. 12 hari kerja. Libur nasional ya terserah pemerintah deh mau-maunya. Mau berapa gitu libur nasionalnya terserah dia gitu ya. Tapi kalau cuti ini ketentuan ya. Nah, 1 tahun seseorang itu bekerja selama 5 hari dalam 5 hari dalam 1 minggu. Berapa minggu dalam 1 tahun? Ada 52 minggu dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun itu kita bekerja hanya 260 hari dari 365 hari dalam 1 tahun. Gitu ya. Jadi kita hanya bekerja 260 hari. Nah, kalau kurang cutinya, kalau ada ini berarti 12 dibagi 260, inilah namanya shrinkage. Shrinkage-nya 4,62%. 4,62%. Apa artinya? Ya, Anda harus siapkan agent cadangan sebanyak 4,62%. Untuk gantikan apa? Cuti. Supaya lembur ya. Kalau tidak, kalau Anda tidak sediakan agent cadangan berarti harus siap uang lembur. Ya, gitu ya. Nah, kalau cuti nasional, libur nasional. Libur nasional biasanya ada 10 hari, berarti ini juga sama ya. Berarti ini. Jadi total shrinkage-nya adalah ini ditambah ini. Jadi 8,46%. Jadi kalau ada shrinkage-nya 8,46%, berapa agen cadangan yang harus saya siapkan? Nah, ini ya, berapa agen cadangan yang harus saya siapkan? Gitu ya. Oke, berapa agen cadangan yang harus saya siapkan? Nah, caranya agen cadangannya adalah ya. Ini kebutuhan agen. Jadi kebutuhan agennya adalah yang ini, angka yang Anda sudah hitung tadi dari Mendes ya, dibagi dengan 1 dikurangi shrinkage. Dapat langkahnya di sini adalah 127, ya. Karena mungkin Anda, Pak, ini harus dibulatkan round. Berarti 128. Nah, sudah dapat angkanya. 128. Berarti berapa cadangannya? 128 dikurangi
123 dong ya, 5 orang cadangannya. Karena kebutuhan awalnya adalah 123, tapi karena ada seringkit ditambah 128. Ya. Jadi ya cadangannya adalah ini. Oke, sudah. Sudah. Itu saja soal ada satu lagi ya soal untuk desk control ya. Ampun deh, ini desk control memang menghitung terus ya. Oke. Manajer juga punya soal ini ya. Oke, baik kalau gitu. Nah, untuk desk control, tadi ada pertanyaan nggak itu ya? Nggak ada ya? Luar biasa teman-teman semua ini ya. Oke. Untuk desk control itu ada soal namanya scheduling ya. Oke, saya kasihkan jadwal schedulingnya. Nah, schedulingnya itu biasanya, biasanya datanya seperti ini, ya, datanya seperti ini. Tapi biasanya memanjang ke dari kiri ke kanan ya, nah, supaya kita bisa konversi dulu ya. Ini kita konversi dulu ya, supaya kita bisa convert ya, split to column ya. Ini detik. Custom. Oke, jadi kita bisa split ininya datanya. Dan ini kita hapus saja ya karena tidak dibutuhkan. Nah, saya convert dulu, transpose dulu supaya bisa ini ya, ada datanya. Sudah ada datanya, jadi saya kecilkan dulu ya. Nah, biasanya datanya seperti ini. Terlalu kecil, saya rubah dulu ini menjadi 18 ya. Nah, ini data menyangkut penjadwalan untuk desk control ya. Teman-teman, ini desk control ya. Oke, sudah kelihatan ya, teman-teman. Nah, biasanya untuk desk control kita bikin dia lebih praktikal gitu ya. Kita bikin ini, datanya sudah ada. Tapi jangan khawatir, nanti di dalam soalnya sudah dicantumkan semua seperti ini ya. Dalam bentuk mendatar, juga jam masuk, shift 1, shift 2, shift 3 sudah ditentukan. Jadi tidak perlu, sebetulnya teman-teman cukup menghitung aja. Ya. Jadi, cara menghitungnya adalah pertama call loot dulu. Ya, call loot. Ya. Kemudian di sini ada agent, ya. Call loot-nya berapa? Call loot itu adalah calls dikali AHT dibagi 3600. Ini di copy ke kanan. Gitu ya. Agent adalah call loot ditambah akarnya SQRT ini. Ini metode praktis saja ya. Karena kalau metode ininya harus menggunakan Erlang. Tapi di sini pakai koma, maka supaya tidak koma, saya turunin di sini agentnya ya. Agentnya sama dengan round up, harus round up ya. 9. Nah, inilah jumlah agentnya. Jadi kita sudah dapat agentnya ya. Sudah dapatkan jumlah agentnya. Ini dia agentnya. Ini agent yang dibutuhkan untuk setiap intervalnya. Nah, bagaimana jadwalnya? Tentunya ada shift 1, ada shift 2, karena ini lebih dari 8 jam ya. Nah, shift 1 kita hitung dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah namanya shift 1. Shift 2 dari kanan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kita dapatkan shift 2-nya. Ya. Jadi arena ini nggak usah dipikirin dulu gitu ya, karena ini kan ya
arena ini jangan dipikirin dulu gitu ya, karena ini adalah overlapping ya. Jadi arena ini yang kita pikirkan adalah yang di luar arena itu ya. Berapa tertingginya yang hijau adalah ada di atas ini 21. Berarti di sini angkanya 21 agent yang harus masuk gitu ya. Ini 21. Di sini tertingginya adalah berapa? 13. Berarti di sini 13. Nah, jadi berapa jumlah agent yang dibutuhkan? 21 tambah 34. Itu clear? Ya. Oke. Jadi begitu tekniknya untuk menghitung scheduling ya. Kemudian apalagi soalnya muncul? Yang belum saya bahas adalah tinggal soal biaya saja. Ya, ini soal biaya ya. Jadi ini soal biaya, ini soal biaya. Oke. Ini khusus untuk manajer aja. Ini khusus untuk manajer. Ya. Jadi cara menghitungnya adalah menggunakan metode ini, ya. Nah, biasanya tabelnya tidak ada. Jadi yang ada dalam soalnya itu modelnya seperti apa? Seperti ini. Yang ada di sini. Saya copy ya. Biasanya modelnya seperti ini. Saya copy aja. Saya masukkan ke sini. Nah, jadi soalnya kira-kira seperti ini. Ya, soalnya seperti ini. Ya. Jadi soalnya seperti ini. Ya, tulisannya. Ya. Ini kalau saya panjangin. Nah. Gitu ya. Ini mungkin dihapus saja biar gampang. Mana tuh? Delete. Nah, jadi ini ya. Soalnya ada seperti ini. Nah, jadi caranya memasukkan ke dalam tabel adalah kita lihat angka ini. Suatu kontak center mempekerjakan serat ini. Supaya ini saya hapus saja ya, biar kita masukkan datanya ya, latihan. Suatu kontak center mempekerjakan 100 agent, berarti di sini ya satuannya adalah 100 agent. Biaya rata-rata agent 6.500, masukkan sini 6.500 gitu ya. Berarti biaya per bulannya adalah 6 juta kali ini ya, sudah. Terus dia katakan di sini, tahap awal melakukan investasi teknologi 9 miliar. Teknologinya ini 9 miliar. Tulis ini 9 miliar. 1, 2, 3. Nah, 9 miliar. Ya. Renovasi sama dengan 1,9. 1, 9, 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi 1,980. Oke, okay? Apalagi dikatakan sini, investasi teknologi dan kubikel digunakan 5 tahun. Berarti kalau 5 tahun di sini berarti 5 dikali 12 ya. Ini juga 5 kali 12. Ya. Apa artinya? Berarti ini 9 miliar dibagi 60 bulan. Berarti ini dibagi 60 bulan. Ini juga. Sudah? Sampai situ. Kemudian di sini tulis kontak center menempati ruangan 300 meter dengan 70 seat. Oke. Tempatnya 300 meter. Ya. Seatnya 70. Saya tulis di sini seatnya 70. Oke. Kemudian sewa kantor 250.000 per bulan. Sewa kantornya 250.000 per bulan. Berarti ini dikali ini ya. Jadi sewa antarnya 75 juta per bulan ya. Ini. Oke, sudah. Nah. Terus dia katakan lagi, biaya logistik sebanyak 15 juta per bulan. Biaya logistiknya adalah 15 juta per bulan. Ya, berarti ini
Karena per bulan udah pasti di sini 15 juta ya. Sudah. Ada lagi enggak? Jika jumlah call per bulan 200 ribu, nah jumlah callnya 200 ribu ya, jadi jumlah callnya 200 ribu, ini ya, jumlah callnya 200 ribu ya, jadi jumlah callnya sama dengan di atas ya, ini jumlah agentnya sama dengan di atas ya, oke. Terus dia katakan, handling time-nya 3 menit dengan biaya telekomunikasi per menit 500. Berarti karena 3 menit dikali 500 berarti 1.500. Berarti biayanya ini sama dengan ini dikali ini. Nah, sudah semua. Berarti totalkan aja. Ini sum ini ya. Terus ini persentasenya adalah ini dibagi di sini ya. Didolarkan supaya bisa di copy ke bawah ya, kemudian yang ini cost per callnya adalah ini dibagi ini. Nah, tapi kalau mau ini didolarkan bisa ini dibagi ini. Nah, sudah selesai. Itu kira-kira caranya, tahapan-tahapan mengerjakan soal, seluruh soal hitungan. Oke, ada pertanyaan. Semua soal hitungan sudah saya paparkan. Ini tadi mengerjakannya kurang lebih 1 jam 30, 15 menit. Ya, silakan. Ada mic-nya, itu yang angkat tangan. Selamat siang, terima kasih. Saya Sylvia dari PLN. Pak, kembali ingin make sure untuk kualitas, perhitungan kualitas. Untuk nilai, ini dari 1, 2, 3, dan NA. Apabila ada nilai 0, apakah menjadi perhitungan dan dan perlu diperhatikan atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau misalnya nilainya 0, misalnya di sini 0, gitu ya, diperhitungkan, berarti yang harus diperbaiki adalah yang nilainya 0, yang terendah. Ya, ini nilainya 0. Berarti itu salah atau tidak dilakukan. Dilakukan tapi salah atau tidak dilakukan. Gitu ya, jadi bisa 0. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, Pak Andi, terkait soal penjadwalan. Di soal beberapa latihan kemarin, di soal Pak Andi ada yang namanya pola call, Pak. Nah, itu bagaimana perhitungannya dan apakah bisa dijelaskan? Lalu yang kedua, untuk shrinkage, tadi kan Pak Andi menjelaskan libur, cuti, dan training ya Pak ya? Iya. Dan apakah di luar itu ada? Jika ada, bagaimana perhitungannya? Cukup itu dulu Pak. Baik, saya jawab dulu yang dua. Shrinkage itu di dalam lomba ini kita cuma menggunakan dua shrinkage. Ya, hanya cuti dan libur nasional saja. Tapi shrinkage itu banyak, ya. Telat masuk itu shrinkage, cepat pulang itu shrinkage, gitu ya. Pura-pura sakit shrinkage, itu shrinkage semua, gitu ya. Ya, pura-pura sakit. Kalau sakit beneran shrinkage juga, jadi sakit. Ya, gitu ya. Shrinkage itu banyak ya. Ya. Anda meeting koordinasi itu shrinkage. Ya. Jadi selama orang itu meninggalkan area pelayanan itu sebetulnya shrinkage ya.
Nah, jadi makanya dari itu shrinkage itu di dalam penerapannya desk control harus mengatur supaya orang-orang yang meninggalkan kursinya pada saat benar-benar tidak dibutuhkan. Ya, kapasitasnya memadai. Jadi boleh briefing boleh nggak nih? Boleh. Trafficnya lagi turun. Ya, training boleh nggak nih? Boleh. Traffic lagi turun, gitu ya. Nah, itu caranya. Ya. Oke? Nah, udah shrinkage. Nah, kalau pola, oh ya ini mungkin ada pertanyaan itu ya. Saya lupa kasih jelaskan. Pola itu begini. Namanya juga pola ya. Ya, jadi kalau di sini ada call-nya. Call-nya sekian ya. Saya copy dulu di bawah sini ya supaya beda tempatnya. Ada. Jadi ini call-nya berarti total call satu hari itu kita jumlahkan. Seperti ini. Ini total call dalam satu hari. Nah, polanya gimana? Polanya berarti ini dibagi totalnya, namanya pola. Artinya apa? Setiap ini setiap saya di sini ya, saya tambahkan. Jadi setiap jam 7 jumlah call-nya itu adalah 4,64% dari call harian. Setiap jam 14 itu adalah 10,64% dari call harian. Itu namanya pola. Oke? Pak Andi satu lagi boleh? Boleh. Dua juga boleh, siapa takut. Kalau gitu, Pak, saya nanya lagi kalau gitu, Pak. Terkait masih shrinkage, Pak Andi, misalnya ada case 2 minggu agent tidak masuk karena sakit. Nah, untuk perhitungannya, untuk perhitungan shrinkage-nya itu terhitung 14 hari atau 10 hari? Itu yang pertama, dan yang kedua, jika di soal itu sudah tertera berapa persen dari shrinkage-nya, apakah perlu dicari lagi atau bagaimana, Pak? Kalau sudah ada, nggak cari gitu ya. Oke, hitungan shrinkage itu kalau Anda seharusnya masuk tapi tidak masuk, baru shrinkage namanya. Ya, jadi kalau 2 minggu tidak masuk, itu bukan 14 hari kerja, tapi 10 hari kerja. Ya, oke. Ya, udah, aman, tetap.